tidak bisa lagi menyembuhkan diriku sendiri. Sekarang ini aku sudah mungkin lagi untuk menyembuhkan diriku sendiri. Aku butuh bantuan. Hai teman-teman, datanglah ke sini. Datanglah. Ada apa kamu menggunakan kami? Apakah kamu sudah menggunakan sepatu super? Mana sepatu super itu? Aku manggil kalian bukan karena sepatu super itu. Aku membutuhkan kalian karena aku butuh bantuan. Bantuan apa yang kamu butuhkan? Kalian lihat sendiri kan? Badanku ini terluka. Ini semua karena ulah Sarung Man, pahlawan super dari Tanjung Kulon yang bisa mengalahkanku. Jadi kamu dikalahkan oleh pahlawan dari desa kecil. Diam kalian. Untuk apa kalian menertawakanku? Sarung Man itu memang pahlawan dari desa kecil dan dia punya sepatu super. Karena itulah aku menjadi kalah. Jadi sepatu super dipikirkan oleh pahlawan super. Maka dari itu, aku butuh bantuan kalian untuk bisa mengalahkan Sarung Man. Hei, Timur, menurutku daripada kamu capek-capek menghadapi Sarung Man, lebih baik kamu menyerah saja dan serahkan tugas itu pada kami. Lagi pula, kamu kan sudah kalah. Aku tidak mau menyerah. Aku sudah dipermalukan oleh dua bocah Sarung Man itu. Jadi, biar bagaimanapun, aku harus kembali menghadapi mereka untuk menuntut balas. Oleh karena itu, aku butuh bantuan kalian. Aku butuh tenaga dari kalian. Karena jika kita bersatu, kekuatan kita akan maksimal. Aku akan bisa mengalahkan Sarung Man dan akan bisa merebut kembali sepatu super itu. Baiklah, kami akan membantu kamu. Tapi ini adalah bantuan yang pertama dan terakhir kalinya. Jika kamu gagal, maka kamu akan langsung dipulangkan. Baiklah, aku setuju. Ya ampun. Enggak. Aduh, ini benar-benar gawat. Ini gawat. Rahwana manggil semua teman-teman dari Mata Angin untuk mengumpulkan tenaga supaya bisa mengalahkan Sarung Man. Enggak boleh. Aduh, ini gawat. Kenapa aku nggak kasih tahu aja sama Sarung Man? Akhirnya aku sampai juga.
kok kayaknya ini bukan di rumah Rehan sama Ramadan ya? Nah, itu dia rumahnya udah deket. Kalau gitu aku jalan kaki aja deh. Biar sehat, kuat. Percuma datang jauh-jauh. Dianya nggak ada. Gagal deh ngapainnya. Bercantik. Kesempatan nih. Mumpung lagi sepi. Gue harus PDKT sama dia. Siapa ya? Ini balik lagi ke rumahnya si Romlah. Ya udah pada tidur ya. Besok kan pada sekolah lagi telat. Ini udah hampir subuh ya. Yang juga ngantuk. Ada pesanan kue buat arisan. Iya, Nek. Kok sepatu kayak gelisah ya? Sepatu kok juga nunjuk-nunjuk lemari. Ada apa ya? Iya bang, apa ada sesuatu di lemari kita? Yaudah deh, kamu buka aja deh pintunya. Siapa tahu ada apa? Iya bang, pengen bang. Bintang, kok bisa ada di sini sih? Iya, ngapain ada di sini? Iya dong, aku kan bisa datang kapan aja. Yes, aku udah bisa dapetin kompas ini. Karena kalau kompas ini aku tahan, kristal-kristal jahat itu juga nggak bisa pulang. Aku simpen dulu ya. Nek, oh iya Nek, maafin Bintang ya. Waktu itu Bintang gak bilang-bilang waktu Bintang mau pulang. Kagak apa-apa, yang penting sekarang udah sehat kan? Terus, Pri ngapain kesini? Oh iya, ada suatu hal yang mau aku kasih tahu sama kalian. Ini soal Rahwana. Emangnya Rahwana ada apa? Sekarang itu dia lagi minta bantuan sama teman-temannya. Jadi, dia akan semakin kuat. Sekarang itu dia lagi minta bantuan sama teman-temannya. Jadi, dia akan semakin kuat.